you wear a bail around your neck, you wanna get slept, fool, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Lo Mabro. Jadi kalian Mabro ya, Ocha bakal mau gacha skin legendary terbaru nih, SPR Mabro ya. Ini kalian lihat, ini kayak suasana baru. Kalian yang nonton video sebelumnya pasti paham sih, Mabro ya. Oke, langsung aja kita buka draw-nya, cuy. Bukan ini, Bro. Apaan sih? Nah. Nah, ini. Masuk deh. SKS. Kayak modelnya ini keren banget sih ini, mau bro, menurut Oce. Keren sih menurut Oce nih. Gokil. Oke. Kita lihat karakternya. Ini ngeri, cuy. Karakternya. Ah, ini sih ngeri banget, kakak 117. Terus ada charm. Ini mode-nya. Wow, ini mau apa ini, mah bro ya? Ini mah bro, langsung aja deh. Kita langsung gacha saja, mah bro ya. Yuk, sebelum kita gacha, kita berdoa menurut cewek masing-masing. Berdoa mulai. Yuk, mah bro. Tapi kita nonton trailer dulu, cuy. Wow, gokil. Moonlight. Oke, mau bro ya. Langsung aja kita gacha 1 GB. Pistol. Gokil banget sih. Yuk, langsung lagi. Dapat apa nih, mau bro? Dapat apa? Langsung dong, legendnya lah. Parah sih kalau nggak dapat legend. 120, ayo langsung. Gue nyusul. Cepet-cepet aja lah ya. Kita gas lagi. Kalistiknya keren sih ini, mau bro ya. Wow, keren. Ya, ini sih lebih suka yang ini daripada yang legend dari mumi-mumi itu, mau bro. Tapi yang mumi juga bagus ya. 800 CP. 1300 CP. Kapan lagi Ocha? Oke loh, mau bro. Ini udah lama banget Ocha nggak dapet ya. Nggak dapet draw ke. Ya ini draw berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh itu termasuk oke loh, mau bro ya. Maksudnya nggak perlu ngeluarin banyak-banyak. Sampai 10k CP udah dapet skin legendnya loh. Wow, banget sih ini, mah bro ya. Keren. Tapi Ocha lihat dulu karakternya, apakah worth it untuk di draw? Kalau misalnya worth it ya, ini Ocha bakal draw. Tapi kalau enggak ya, mendingan enggak usah lah ya. Kita dapat skin legendnya aja. Tapi kayak bagus ya, mah bro. Ini kayak kunti gitu ya. Mati. Kayak bonge gini. Oke. Yuk, let's go. 1200 CPC. Ah yaelah, dapet kayak langsung karakternya parah banget ya, mau bro ya. 2800. Wow, lumayan. Ocha ini gak full, jadi kayaknya Ocha gak perlu draw terakhir AK117 Apollo ya. Gak perlu, dan CP nya gak cukup ternyata. Ih, kok bisa ngepas gini loh. Ocha kira CP Ocha tuh cukup buat semuanya. Misalnya tadi Ocha nggak dapet di awal tuh skin legend atau karakternya, berarti tuh salah satu dari skin legend atau karakter ada yang nggak Ocha dapet, mah bro. Wah, ini sih termasuk hoki ya. Nggak nyampe 10.000 CP. Nggak nyampe 10.000 kan? Ya kan? Ya kan? Wah, gokil. Alhamdulillah, akhirnya sejak sekian lama. Tuh, bah, mantep loh, mah bro, ini. Keren sekali, SKS terbaru. Tadi kayaknya Ocha ada salah sebut SPR ya. Tapi Ocha gak tahu sih, Ocha kayak ada salah sebut. Feeling Ocha begitu, tapi kalian yang nonton yang tahu, mau bro ya. Yuk. Ocha mau langsung ke training dulu, mau bro ya. Ini kita tes dulu di training mode. BTW ini skin legendary SKS kedua kalau gak salah ya. Yang pertama tuh warna ungu, yang icon setnya kayak Dajjal ya. Mata Dajjal.
ya. Wah, yuk, let's go. Wow, suaranya ini tuh sangat nyaring sekali membrum menurut Oce ya. Coba kita inspect. Oke. Bagus sih. Modelannya tuh kayak kita pakai senjata assault rifle membrum. Gak lebih ke marksman atau sniper ya. Nyeri. Nyeri kuping, ey. Kalau misalnya volume kalian gede ya, ini sih sangat tidak disarankan ya. Jadi menurut saya kecilin aja suara kalian. Step-nya bisa samar-samar takutnya. Ya namanya juga marksman atau ala-ala sniper gitu ya, senjata-senjata sniper ya pasti suara gede sih mau bro ya. Mantap sekali. Oke. Nice. Ini CSK sebenarnya masih enak-enak aja mau bro ya. Tapi yaudah, daripada kita lama-lama di training mode, langsung aja kita main ke rank kecil. Let's go. Mabur. Kita lihat nih SK sekarang kayak gimana sih rasanya mabur. Apalagi dengan skin legendary baru ya. Biasanya sih pakai mata dajjal itu enak banget ya. Wah, gak ngerti lagi sih. Gak apa itu kan jelmaan setan apa gimana mabur. Jelmaan setan ya tuh. Yuk, let's go. Ya, gila bro, lo kok cepet banget sih? Di situ aja. Kalau aja nggak boleh, tapi nggak apa-apa ya. Target's in sight. Shotgunnya itu terlalu banyak gerak-gerak menurut Oce ya. Harusnya tuh dia bisa nge-kill lebih cepat. Tapi sih gak apa-apa ya, itu gameplay dia yang pas expected ya. Tapi yang mati gue gak apa-apa. Let's go, kita gas lagi malam bro ya. Di sana ada mabro, ada sniper. Mengerikan ini sih, ini mengerikan sekali sih. I see you bro. Bomb has been planted. Santai dong. You are the last one to complete the mission. Enemy UAV spotted. Tahu bisa apa enggak ini, enggak tahu bisa apa enggak. Meledak, kenapa harus meledak ya? Sedih sekali banget. Enggak apa-apa. Ayo, mati lu. Mati bro. Drop the bomb.
satu kill aja gitu loh. Kenapa ya dikit banget mah bro ya? Cuma kill 3 besar, tapi ya lawannya jago ya, bukan orang grandmaster atau ya legend, kemudian jago. Halo, ini Oce udah jarang banget ya main sama orang luar Indo nih. Ketemu itu rata-rata kebanyakan ya orang satu-satu lumayan. Spotted. Aku dibokong mah bro, itu di kanan ada yang nembak tadi. Makanya di bisa bunuh Oca. Enemy in sight. Nice. Bomb defused. Tapi ya kelebihannya pun tim juga mereka mainnya ya, itu lebih bagus lah, mereka komunikasi lebih baik ya. Coba cara ngobrol, let's go deh. Let's go guys, lagi mau bro ya. Apa yang ke atas lah. Saya rasa
kalian gimana? Enakan SKS Dajjal atau SKS ini? Menurut aku sih ini, karena ya bahaya kalau pakai ini net. Dapat satu, tapi Oce langsung dikill lagi loh. Wah, ini sih sangat-sangat ngeselin sekali mau bro ya. Teman-teman Oce, enak lah ya guys, mau jarak segitu. Udah kayak tower nih mau bro ya. Emang ini best spot sih. Buat nanti take off untuk kalian yang gak tahu, gak best spot juga. Maksudnya bisa lah kalian pakai. Destroy the objective. Bomb acquired. Tolin kalau bisa. No, mati dia. Jangan terus ya, Pak. Aduh. Pistol. Sekarang tuh pistol tuh pakai sniper enggak worth it, worth it amat. Destroy the objective. Got the bomb. Gue ada trofi di sini, Mbak. Asap. Barusan ada orang nge-troll tuh. Ini gak boleh kalah kan. Kita ada lagi sih main. Ocha keren sih. Ya bagus lah ya. Standar batu omongan keren. Bagus ya ampun. Ini kan sebenernya mau berujang kasih tau. Ini masih pakai yang Ocha pakai sebelumnya buat SKSM. Pakai SKS Dajjal tuh ya. Tactical Suppressor, MIP Standard Barrel, MIP Stalker Stock,
Extend Magazine A dan Granulate. Kayaknya tapi sih menurut Oce nih, ini strafingnya tuh agak berat banget. Ya walaupun ini ya senjata sniper gitu ya, termasuk marksman, sniper yang gak perlu strafingnya bagus, tapi menurut Oce lumayan berat ya. Tapi kalau kalian terbiasa ya gak apa-apa, karena ini lagian juga buat main gendok-gendok aja sih, buat player anchor yang nge-defend-defend gitulah, bagus pokoknya. Ya udah mabro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya ya mabro ya. Dan kayak gitu aja video kali ini. Kalau kalian mau beli akun COD main bagus banget, ada skin legend, akun mythic-nya, bahkan mythic sampai level max. Apalagi kalian bosan dengan akun kalian atau kalian masih player baru dan butuh akun, langsung aja follow Instagram @kitajublin dan langsung beli di sana ya mabro ya. And that's you mabro, dadah semua. Yaudah, dadah semuanya. See you next.